Wow, kok rame sih? Halo guys, tapi komennya belum muncul. Hai guys, tau gak sih kayak ini adalah showroom yang pagi banget. Ya kan, kayak jam 12. Masih pagi banget. Aku sebenarnya udah bangun sih dari jam 9, cuman ini sangat pagi ya kan. Baru bangun, enggak guys. Rambut aku yang berantakan guys, aku males. Kayaknya masih tidur, enggak lah guys, aku udah bangun. Aku udah pasang alarm ya kan, soalnya aku takut telat gitu, soalnya ini kayak pagi. Kan libur. Iya libur. Kata siapa enggak libur? Aku... Rambut aku jelek banget guys, aku kuncir aja. Hair is so ugly, bad hair day, ya kan? Itu jelek banget guys, aku tuh sebel banget poni aku tuh kayak udah gak ada bentuk gitu loh, kayak saking panjangnya. Kayak stop deh, gak suka. Hai. Menghai kan, hai. Kalian tau gak sih kenapa showroom sekarang? Gak tau kan? Nanti aku kasih tahu ya. Poni aku, rambut aku menjelek banget guys. Poninya sumpah aku gak suka banget. Kapan sih ada kegiatan JKT lagi? Aku pengen potong poni. Kayak poni aku sangat gak bagus ya kan. Kayak jelek bingung. Disuruh jot ya, benar. 100%. 100%. 100 nilai kamu. Tapi enggak apa-apa guys, aku juga gak ada kegiatan sih. Aku sangat bosan di rumah. Aku bingung harus ngapain ya kan? Kayak udah bosan gitu. Setiap malam aku main game jadinya. Kalau siang aku tidur. Jadi jam ininya kebalik ya. Tidak boleh guys, tidak boleh seperti itu. Tidak baik. Aku ada game baru guys, seru banget. Oh my god, aku seneng banget. Nama gamenya adalah Sausage Man. Gamenya kayak lucu gitu loh, kayak PUBG tapi gemoy. Ngerti gak sih? Gemoy. So fun. Guys, tau gak sih kalau misalkan baca komen live komen ini kayak delay gitu tau. Kayak aku sedih. Kayak gak bisa langsung cepet kah? Udah lama kah kamu mainnya? Enggak, aku baru main kemarin. Kemarin main pertama kali. Jadi rank aku masih silver. Kayak baru main 3 kali atau 4 kali. Seru kan? Iya seru. Coba kalian download ya game, seru bingung ya kan, bisa main lagi sama teman-teman nih kan, seru bingung. Itu kantong mata aku parah banget ya, gak parah banget juga sih tapi parah aja gitu loh, tapi gak apa-apa guys. Sausage Man kayak Fortnite sih. Iya mirip Fortnite sih. Tapi aku gak main Fortnite, cuman aku suka lihat di TikTok. Kayak apa ya, kayak gambarnya, animasinya gitu gak sih? Kayak Fortnite. So fun. Nge-lag gak sih? Nge-lag ya? Kenapa nge-lag ya guys ya? Mainnya bareng Cigre. Iya bareng Cigre. Pokoknya kalau ada game apa, aku langsung suruh Cigre download. Ini apa guys? Kayak tiket-tiket terbang. Terima kasih giftnya, BTW. Tapi itu apa? Udah ganti lagi kah? Tapi yang paling the best ini sih, sirkus lucu banget. Ada monyet bisa disentilnya gitu. Kayak aku kangen banget ya kan sama. Kok ini bisa diapain? Oh, diginiin guys. Dia hilang.
Ya kan? Gak tau sih ngaruh atau enggak. Masker. Maksudnya, ini kan aku di kamar aku sendiri, guys, di rumah. Untuk apa pakai masker? Marshmallow-nya mana? Lah, kok kalian tahu sih? Emang ada di pengumuman JKT ya? Iya kah? Aku pikir kalian nggak tahu. Emang dikasih tahu kah diumumin? Oh iya ring. Oh my god. Kok JOT-nya diumumin sih? Harusnya kan surprise ya kan? Kan tau gak sih aku tuh belum beli marshmallow kan, terus aku kayak baru dikasih tau tuh semalam gitu kayak showroom ini. Terus aku kayak gak punya marshmallow, aku mau keluar tapi aku malas ya kan. Jadinya tadi pagi aku bangun jam 9 terus aku pesen lewat online, terus dia udah datang deh. Cuman marshmallownya tuh gak ada. Harusnya tuh kan tau gak sih giga marshmallow yang putih besar gini kayak kotak gitu. Cuman itu kayak ada, tapi jaraknya jauh, jadi ongkirnya kayak mahal banget. Masa ongkirnya 100 ribu, harga marshmallow cuma 43 ribu. Kayak lebih mahal ongkirnya kan, jadi aku beli yang ada aja. Lihat deh. Tara. Lihat gak, guys, lucu bingung ya kan. Tapi ini kayak rasanya sama sih. Sama, harusnya ya sama. Iya kan? Lucu banget nih. Oh my god, show gemoy. Tara gemoy. Tara, mari kita buka. Langsung banget kak, kenapa aku makan marshmallow ya kan? Kayak ngapain guys? Kayak aneh gak sih? Mungkin aku dikasih challenge-nya ini karena aku suka makan. Jadi aku dikasih challenge-nya ini ya kan. Kalau kalian lihat-lihat juga di JKT TV, pasti konten aku kayak JKT TV tuh aku makan. Lihat deh, ini lucu banget. Ini kayak bentuk mobil gitu kan. Gemoy bingil, lihat deh. Kelihatan gak sih? Nih, kayak YouTuber-YouTuber. Nih guys, lihat guys. Oh my god, show gemoy ya kan. Kita makan dulu kali ya. Lebih enak lagi kalau dibakar. Kalau dibakar tuh kayak enak gitu loh. Rasanya kayak gimana gitu ya. Tadinya tuh aku niat beli marshmallow yang mini. Jadi kan kayak gampang gitu kan. Tapi kayak jauh juga sama. Sebel banget. Kenapa harga marshmallow segitu, ongkirnya segitu? Kayak bisa beli 3 marshmallow sama aja ya kan. Enaknya digoreng. Iya kah? Belum pernah coba sih. Aku pernah seringnya kayak gini. Marshmallow ditaruh di mangkok terus di microwave. Terus dia kayak slime gitu, guys. Enak banget makannya kayak. Beli sendiri. Ih, beli sendiri. Kenapa? Harusnya suruh abang beli. Enggak lah, guys. Masa menyuruh-nyuruh ya kan? Ini kan untuk aku sendiri gitu. Sih enak dingin, maksudnya. Sih lagi digibahin Ashel. Ashel dapet challenge-nya apa sih, guys? Challenge gibah kah? Makanya digibahin. Canda ya, Cel. Jangan nangis, Cel. Sih mainnya teriak-teriak kayak suaranya serak terus. Iya bener banget, sumpah, guys. Aku tuh kalau main game tuh gak bisa yang kayak diem gitu loh. Pasti aku teriak-teriak. Kayak ada musuh dikit aku pasti kayak teriak. Apalagi semalam tuh main game horror. Terus kayak ada petanya gitu kan. Main peta. Ada peta gitu deh pokoknya. Nah terus aku kayak gak bisa baca petanya kan. Kayak bingung gitu tuh. Setiap jalan tuh dikejar-kejar setan. Jadi aku sama Cigre tuh kayak mati mulu gitu loh. Sumpah susah banget. Sorry guys. Jadi suara aku sampai serak gitu karena aku teriak-teriak kalau main. Karena kalau main gak teriak-teriak gak seru gak sih, kayak ya udah main doang gitu kan, gak fun gitu loh.
checklist doang kegiatan JKT, aku mau potong poni. Apa aku potong sendiri ya guys ya? Janganlah. Emang cewek kan gak bisa baca peta? Emang iya kah? Enggak, soalnya petanya tuh kayak bingung gitu, terus tempatnya tuh kayak lorong gelap, cuman lorong doang kayak maze, tapi di peta. Jadi petanya aku foto dulu pakai handphone kan supaya bisa nyontek, tapi tetap gak bisa guys, susah, bingung. Ayo potong sendiri, gak mau guys, pasti hasilnya gak bagus. Sebenernya pasti bagus sih, soalnya kayak aku sering liat di TikTok kan orang potong poni kayak gampang gitu. Gampang lah, tapi aku nanti ya cobanya. Zee udah makan belum? Aku sudah sarapan mangga. Kayak sarapan apa? Aku makan mangga. Mangga is so good. Aku suka banget buah mangga. Buah kesukaan kalian apa guys? Sama, iya kak, sama. Mari kita berteman kak Zee. Hi friend, mari kita berteman. Gak nge-like kan? Aku tuh kayak takut nge-like gitu deh. Durian, durian. Aku juga suka durian. So good. Aku gak bisa ngeliat guys komennya, susah banget ya kan. Padahal aku udah pakai soft lens deh. Kayak aku udah pakai soft lens. Azizi, apa? Kenapa kalian memanggilku, guys? Untuk apa kalian memanggilku, ya kan? Cabut soften sih, apa sih? Gak mau. Aku gak bisa lihat. Zee, apa? Zee, kangen Christy gak? Lumayan lah, kangen Christy. Kayak kangen semua member deh, kangen kegiatan JKT deh pokoknya. Kangen teater banget ya kan. Kayak udah sebulan gak teater. Sebulan gak sih, hampir sebulan ya kan. Ditelepon guys, ang papaku. Maaf ya kalau nge-like ditelepon tadi. Azing nge-like, aku tahu guys, tolong sabar, gak usah diulang-ulang kata-katanya. Oke, bisakah kalian? Aku sudah tahu. Oke. Sabar guys, sabar guys, sabar guys. Komennya delay sih. Enggak, tadi pas nge-like tuh, pas di telepon tuh aku langsung reject call kan. Cuman aku pikir kalau live-nya gak di restart tuh kayak udah bakal balik lagi, ternyata live-nya harus di restart dulu. Kenapa harus di restart? Ya brightness HP-nya turun sendiri guys, makin gelap. Kalau dinaikin brightness-nya pasti dia akan nge-lag lagi kan. Jadi gimana caranya ya? Zee, kucingnya mana? Ada kok di bawah. Dijepit Zee poninya biar gak ribet. Gak punya jepit. Poninya di karet, gak punya karet, punyanya ikat rambut. Beda kan karet, kalau karet tuh yang kayak kecil-kecil gitu kan. Oh, ini ikat rambut aku tuh kayak gede gitu nih. Tapi ini selalu menjadi gelang. Aku tuh gak, kan kalau perhatiin aku pasti selalu pakai kayak gini di lengan ya kan.
seperti kayak gini, Kristi juga, Jesse juga, kayak udah pasti. Kayak aku tuh kalau nggak pakai ini tuh kayak tangannya tuh kayak ada yang kurang gitu. Kayak aku suka ngaca, aku lihat nggak bagus gitu tangannya kalau nggak ada ini. Hampir semua member nggak sih? Iya kah? Hampir semua member. Tidak tahu aku guys, tidak memperhatikan all member sampai tangan-tangannya. Si pernah berantem sama Kristi nggak? Nggak pernah. Kayaknya temenan tuh yang nggak pernah berantem sama sekali tuh sama Kristi. Mesti kalau misalkan temenan tuh pasti kan kayak ada, ih nggak tahu kayak gini. Mesti kayak sebel gitu. Kayak aku sama Mutai, pasti aku tuh sama Mutai lebih sering yang kayak Mutainya ngambek atau gimana gitu kan. Kalau sama Kristi tuh nggak pernah. Kocak ya. Like lagi kak nih, aduh. Aku gak akan baca yang ngelek-ngelek lah guys. Kalian jangan harap aku baca karena kalian penipu. Z apa? Karena kalau lagi nggak nge-like, ada yang komen nge-like juga gitu. Aku kan jadi nge-restart walaupun nggak nge-like, jadi aku harus nge-restart. Aku bingung guys. Tadi beneran nge-like? Iya tahu-tahu. Kalau yang tadi iya, cuman kayak ada yang suka bilang nge-like-nge-like gitu loh. Kenapa sih guys? Aku tuh nggak bisa baca kayak. Gelap banget gitu loh. Handphone aku kenapa ya? Padahal udah apa tuh namanya? Udah di naikin brightness-nya. Gini kah? Duh, stop deh rambut. Kayak so aneh. Kayak aku sebel banget guys, sumpah. Gimana dong guys? Rambut aku tuh emang gak jelas nih sekarang. Gak bagus sama sekali rambut aku guys. Gak jelas gitu. Tunggu ya guys. Sudah. Apa sih guys, jelek banget muka aku asli. Gak boleh ngomong kayak gitu aja sih. Untuk Z, enggak. Kan emang kantong mata aku kayak gini guys. Kayak parah gitu ya kan. Masih coba ikat poninya. Enggak, ah jadi jelek. Tidak bagus gitu ikat poni. Jangan begadang sih makanya. Tapi kan aku tidurnya tetap cukup guys, tetap 9 jam satu hari. Iya bener, biasa aku tidurnya 9 jam. Wow, terima kasih kak giftnya kakak kak Aufa. Thank you so much, so much. 12 jam. Enggak, aku gak tidur 12 jam. Soalnya tuh aku tuh nyalain alarm, tapi alarmnya tuh yang kayak setiap hari gitu loh. Kayak setiap hari pasti nyala alarmnya. Jam 8, jam 9, jam setengah 9, jam 10, jam 12. Jadi aku bangun terus, tapi aku suka kayak aku matiin, aku tidur lagi gitu. Ini challenge-nya gimana sih? Aku gak ngerti ya kan. Cuman
terus aku suruh makan kah? Kita coba aja kali ya challenge-nya biar cepet selesai. Tapi setahu aku tuh kalau chubby bunny challenge itu nggak boleh dikunyah. Jadi kayak taruh aja. Ada tiga bentuk ya guys. Pertama ada ini. Ini adalah bebek. Ini bebek. Bebek ini menikah. Ore. Lalu mereka naik. Mereka menikah. Ini ada love-nya. Gimana sih caranya ya? Bebek love bebek. Bebek love bebek. Setelah jatuh cinta, bebek menikah, bebek menabung dan membeli mobil. Neng. Ini kelihatan gak sih? Bebek naik mobil. Neng. Jemput bebek satu lagi. Terima kasih. Neng. Lalu ada mobil lagi. Ini mobilnya gepeng guys. Yang bener aja nih, siapa yang bikin sih gepeng gini. Intinya ini ada mobil satu lagi. Lalu sebuah kecelakaan mobil. Meninggal satu bebeknya. Oh tidak, bebek meninggal. Tiba-tiba ada bebek lagi yang baru lewat. Ah, bebeknya langsung suka lagi. Lalu bebek menikah lagi. Lalu bebek punya anak. Yeay, udah selesai. Mending kita coba aja ya kan, chubby bunny challenge-nya. Ini kayak awkward banget ya, kayak aneh, ya gak sih? Kayak... ini aku gak akunya ya guys, cuma aku pindahin doang. So, aku harus ngomong apa? Keren. Keren. Dua ya guys, ada dua. Keren. Keren. Keren ya kan? Keren. Keren. 6. Ini gak kukunya kok, tenang aja guys. Tapi sininya kayak aneh gitu. Wow, sakit. Keren. Keren. Kok kayak deja vu gitu ya? Kayak pernah kayak gini deh, ngapain ya? Aduh. Udah kali ya? 8. Tapi kayak nanggung gak sih? 10 ya kan? Keren. Keren. 10. Oke. Kita harus menaruh bebek di sini. Terus. Oh my god, udah gak bisa. Ayo kita kunyah. Oh my god. Aku ambil minum. Minum ini. Kayak berasa menjadi berasa menjadi sebuah seorang mukbanger.
Maka guys, emang ada-ada aja nih challenge-nya. Habis. Udah kah gitu doang? Tapi kok pipi aku kayak gak balik gitu ya? Atau yang pipi aku kayak gini sih? Atau pipi jadi kayak melebar gitu ya? Atau yang pipi aku kayak gini ya? Pesan gak gini gak sih? Terus kita giniin biar dia kembali lagi ya kan? Tapi ini emang pipi aku gini ya tadi ya? Kayaknya gak gini deh guys. Kok muka aku gak balik lagi sih? Ori ya kan sih? Ori ya kan? Guys, pastinya udah kembali. Pasti muka aku kayak gini kan aslinya? Atau gak gini sih? Enggak, muka aku kayak gini gak sih? Kok kayak bukan muka aku ya? Emang muka aku kayak gini ya? Udah kukunya guys, udah ditelan semua padahal. Emang aku lupa deh muka aku kayak gimana sih? Kalian suka gini gak sih kayak ngeliat? Aku tuh kalau liat foto aku suka ngerasa itu tuh bukan aku loh. Emang muka aku kayak gini ya? Emang muka aku kayak gini? Masa muka aku gak kayak gini? Aku lupa deh. Gak apa, kita minum dulu ya kan supaya dia kembali lagi. Masih sih. Emang iya apa ya? Muka aku emang gini gak sih? Kok aku jadi kayak gini deh guys. Nah ini baru udah lumayan balik ya kan daripada tadi ya kan. Iya kan? Iya kan? Filter kayak pakai filter gak sih muka aku? Apa pakai filter ya? Sebentar. Enggak guys, gak pakai filter apa-apa. Emang kocak ya kan? Hede. Sama aja. Iya kan sama, ya udah enggak apa. Enggak apa guys, muka aku berarti gini ya kan. Iya ya kan. Iya ya kan. Aku bikin marshmallow geprek. Aduh gemes banget guys, pen aku penyek. Oke, karena marshmallow-nya digeprek, bentuk love-nya tuh jadi kayak bagus gitu lah deh nih. Padahal harusnya love bentuknya kayak gini tuh, kayak yang jelek gitu kan. Hah, jadi membesar. Kalian kalau lapar mau makan, tenang, ada bebek. Kalian tinggal tambahin nasi. Kalian mau? Gak boleh. mau? Gak boleh. Gak usah ngiri. Enak banget ya ampun. Ya ampun, enak banget ya kan. Enak banget. Kayaknya yang bebek rasanya kayak bebek deh. Iya kan? Kayak bebek gitu rasanya guys. Coba kita cari yang hati. Ini, yang hati rasanya kayak apa? Ati sama hati tuh sama atau beda sih? Kan ada ati ampela sama hati. Sama atau beda? Manusia punya ampela gak sih?
Oh, sama kah? Gitu. Challenge-nya Asha ngapain sih, guys? Punya, iya kak, punya. Sama. Sekarang kita ngapain? Sekarang aku akan nge-lag. Kayak aku bingung guys ngapain jam segini, biasanya aku masih baru bangun tidur. Coba Z tahan 5 menit. Bisa, tapi harus merem. Kalau melek soft lens aku kering ya kan? Oh ini deh. Sofans aku kering guys. Aku bingung guys, sumpah ngapain. Kayak aku bingung gitu, kita harus apa? Ya kan? Kalian harus lihat game yang semalam aku mainin, game apa? Kalian mau lihat gak guys? Kan harus main Roblox, tau? Roblox tuh kayak seru banget ya. Iya kan? Mana? Ini dia. Ih, saudara aku lagi main guys. Mengkocak ya kan? Tunggu. Ini dia game yang aku mainin kemarin. Ini tuh gamenya serem tapi kayak capek juga mainnya banget gak guys. Ini dia tuh. Itulah pokoknya gamenya guys. Masuk URL sih. URL itu apa guys? Pokoknya game ini ceritanya tuh kayak ada hantu gitu. Jadi game itu ada 3 chapter gitu guys. Ya kan? Link sih, link apa guys? Nama gamenya ini nih. Aku kasih aja nama gamenya deh. Tunggu ya, tunggu ya. Nama game, ini dia. Tapi ini game Roblox. Emang kalian main Roblox ya kan? Emang kalian main Roblox? Enggak kan? Main Roblox kah kalian? Mending kalian main Roblox guys, asli. Hampir pecah, oh my god. Roblox tuh kayak seru banget gitu. Kayak semua game tuh ada di Roblox, ya kan? So fun. Racunin member lain main Roblox. Ada tau yang main Roblox banyak, tapi gak sih, dulu Caitlyn sama Abel dia main juga, sama Ashel juga main si Ashel, cuman Ashel udah gak pernah main guys. Terus Ashel tuh awal-awal main tuh kayak noob banget kan, terus gara-gara liat aku kayak suka beli Robux gitu, dia akhirnya beli juga.
kocak ya kan. Kalau main Roblox bisa berapa jam sih? Bisa berjam-jam. Karena satu game kayak story gitu aja bisa sejam lebih gitu loh. Kamu main PG sih? Aku udah main semua chapter PG. Tapi yang satu. Kayak aku udah main semua chapternya. Terus kayak seru banget. Aku paling suka yang di karnaval karena paling gampang ya kan. Terus bahkan nama PG-nya dia namanya Zizi, guys. Kayak aku sampai beli PG yang itu. Seru banget. Roblox tujuannya apa sih? Tujuannya have fun. Main Sausage Man Z. Iya main. Seru banget. Soalnya Sausage Man tuh kayak musuhnya gampang gitu loh daripada PUBG. Terus kayak gak gampang knock mati gitu. Terus kayak mapnya lucu banget gitu, kayak apa rainbow-rainbow gitu ya kan. Kalian ngapain sih guys nontonin aku? Mana aku gak jelas ya kan? Lumber Tycoon, aku gak suka main Tycoon guys. Kok lama-lama marshmallow rasanya aneh ya guys ya? Kayak kayak sampo rasanya. Main Ludo sama JMT. Gak suka main Ludo guys. Kebanyakan basi, gak basi guys, aku baru beli tadi. Ya ampun, masa sih basi ya kan. Gak mungkin gitu loh. Azizi gak jelas adalah favoritku. Kenapa gitu? Biasanya kalau member tuh showroom ngapain sih guys? Aku kayak, aku ngapain di sini ya kan? Enak kah? Enggak kok. Biasa aja. Apa kita Chubby Bunny challenge lagi? Disuruhnya berapa kali sih? Itu enaknya tuh kalau dibakar ya kan. Saya pengen bakar. Kan Anda yang di briefing. Gak di briefing guys, cuman dikasih tulisan aku Chubby Bunny. Gitu. Ya aku nge-lag kah? Kenapa sih? Nge-lag terus aku. Maaf ya guys. Kenapa tapi kayak comments-nya nge-like gitu ya? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Tuh kan? Itu bau sabun. Apa marshmallow-nya itu tangan aku sih? Aku bingung guys. Kenapa sih rambutku? Aku gunting sekarang juga deh kayaknya. Kalau dikit mah sih gak apa-apa ya kan. Coba kita cari gunting. Soalnya kayak udah bingung gitu loh, kok poni aku kayak gini. Kepula kegiatan JKT kan masih lama ya kan. Kayak aku capek nunggu gitu. Bisa lah sedikit. Sedikit ya kan. Sedikit ya kan. Sedikit aja. Kayak tuh ini ya kan nih tuh. Nih. Tuh dia masih segini aja kan, kayak segini gitu ya kan. Kita gunting. Tunggu ya guys ya, dikit.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini udah, sekarang gantian yang sebelah sini ya kan. Cuman baru sedikit guys, tunggu deh. Ini panjangnya sama gak sih? Terus gimana sih? Udah ini kayaknya harusnya kayak kebisa-bisa gini deh aku liat di TikTok. Sini tuh kayak gini ya kan. Oke, segini dulu coba. Dikit lagi ya kan. Oke. Coba kita lihat dulu. Oke, belum ini ya kan. Tunggu deh. Ini poni ya kan segini bener. Kok yang ini kayak beda gitu sih? Ini poni ya kan? Kayaknya ini deh. Tunggu deh, kok enggak salah di TikTok tuh katanya harus. Lah, kok gini sih bentuknya? Katanya bentuknya harus segitiga gitu loh. Kayaknya berarti yang ini gak ikut. Yang mana sih yang gak ikut ya? Loh kok naik sebelah sih? Salah gak sih guys? Tunggu deh, kok aku jadi bingung. Ini poni ya kan? Ini poni bukan? Kayaknya ini juga deh, tunggu deh. Kita kayaknya giniin ya kan? Kita sisir ya kan? Seret. Seret. Seret ya kan, kayaknya ini dulu deh dipotong soalnya ini kayak tebel gitu. Tunggu, biar sama adalah panjangnya segini ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kegunting tangannya dong, sakit banget. Dikit doang mah gak apa-apa kali guys, soalnya aku tahu sih cara gunting poni kayak gini. Nggak sih, aku nggak tahu. Kenapa tangan yang digunting terus sih? Ya kan, tuh kan bagus sih kan. Ini poni juga kah? Yang mana sih yang poni ya guys ya? Kayaknya ini deh. Kayaknya ini doang deh segini. Atau ada lagi ya? Atau ini ya guys ya? Hati kok kayak gini sih? Nggak apa. Kayaknya ini poni juga sih, soalnya dia di sini gitu ya kan. Aduh, kita gunting deh, dikit lagi deh, dikit lagi aja. Ini tuh normal guys, member tuh suka potong poni sendiri, pasti ini normal ya kan. Kok kegunting semua? Ya ampun, kok yang ini kegunting sih? Gak apa-apa, kita tambahin aja yang di sebelah kiri biar sama ya kan, biar kembar, biar simetris. Semuanya aja deh biar sama sekalian. Sama ya kan, ini pasti sama nih. Ini sih udah deh, tuh kan nggak ngaruh. Yang mana, kayaknya ini juga deh, soalnya ini kayak panjang juga ya kan. Tunggu ya guys ya, setelah aku sih cara gunting ini kayak gini nih, ke samping gini nih, terus dia kayak gini ya kan. Ini juga deh, nanggung. Tunggu ya. Kayak dikit dulu deh sebagai percobaan. Mari kita coba. Oh my god, aku takut. Kasur? Gak apa-apa, ada tisu ya kan, bisa ya kan, dikit lagi.
lagi, dikit lagi, dikit lagi ya kan. Nah kan bagus ya kan tuh, deh bagus ya kan. Ini tuh sebuah perbedaan ya kan, yang ini tuh kayak udah bagus gitu loh. Iya loh harusnya. Udah, yang ini sekarang adalah ini. Yang ini kan. Iya kan, iya dong. Ini rambut yang mana, kok dia panjang. Udah amat ah. Dikit lagi. Tunggu ya guys. Maaf ya guys kalau aku sibuk sendiri. Aku kasih kalian tutorial potong poni kok. Nih, dikit lagi. Ah, kok beda kanan kiri? Sama-sama, gak apa-apa, sama. Sama kok. Kayak yang ini kurang pendek deh. Kita potong aja ya kan. Kok gak kayak yang kanan sih? Ini kayak lebih aneh gitu pas dipotong ya. Udah lah, bagus-bagus. Nah kan. Kayak kurang pendek deh. Tuh kan, kayak kurang pendek ya kan. Ini fix, ini fix kita potong. Aku liat di TikTok caranya gini guys potongnya. Kayak dari bentuknya tuh guntingnya gini, bukan ke samping. Tuh kan bagus ya kan, gak ada perubahan. Tuh cuman ini doang gini tuh. Bagus lah, bagus lah, bagus lah, bagus. Keren kan? Aku bisa buka salon ini. Kayaknya jangan salah ya kan? Ya kan? Ya kan? Bagus ya kan tuh? Tapi yang ini tuh kayak panjang gitu ya. Ini harusnya dipotong juga ya kan? Ntar aja guys. Keren banget, makasih. Makasih, makasih. Makasih, makasih. Makasih ya, makasih guys. Makasih guys. Ini sama gak sih kanan kiri? Tuh ini kayak lebih panjang kan. Kita harus gunting ya kan. Dah. Tuh kan bagus kayak ada gininya gitu tuh kan, jadi bagus ya kan, kayak ada poninya dikit gitu. Aku mau bersihin ya kan, udah jadi. Keren keren, bagus bagus bagus. Keren sih ada perubahan, makasih. Makasih. Makasih, makasih. Ini emang gak ada perubahan kah? Kayaknya ini deh guys yang harus dipotong. Soalnya ini kayak panjang banget gitu tau tuh. Iya kan? Iya kan? Tuh kan, udah beda nih tuh. Ini tuh emang temanya tuh kayak gak rata-rata gitu loh, biar bagus. Kalau rata kan gak bagus ya kan. Jadi emang kayak gini deh kayaknya.
Udah, gak apa-apa. Gak apa-apa ya kan, tuh dia lebih bisa diginiin. Bagus, 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 bagus. Ini dia hasilnya, bagus banget. Ya kan? Dijamin bagus ya kan? Nggak ada perubahan sih, tapi kayak lebih enteng aja rambutnya rasanya. Yuhu, apa baru? Tuh gak sih guys, aku nontonin showroom member lain. Terus aku kasih bintang banyak banget. Terus aku dapet yang Ava dari JKT itu loh, yang pegang ban. Tapi aku dapet dua, cuman dapetnya gak ada diri aku sendiri. Dapetnya itu, dapetnya Jesse sama Ara. Kenapa aku gak dapet pin aku sendiri ya kan? Aku pengen cari punya aku sendiri, kayak gak dapet. Tapi aku sampai tau gak sih buka showroom random supaya dapet bintang, supaya aku bisa dapetin Ava diri aku sendiri yang JKT. Tapi gak bisa. Biasanya aku masuk showroom random, terus aku ya udah yang random itu aku masuk aja sampai dapat bintang, terus aku keluar lagi deh. Aku udah all member, ih keren banget. Tapi aku udah abisin dua beratus-ratus bintang baru dapat dua Ava doang. Soalnya pakai bintang doang sih. Harus tempor kastil pasti dapat 33 member, iya kah? Tapi aku gak punya kastil, cara dapet kastil gimana? Cara beli giftnya gimana sih? Aku mau Ava aku sendiri. Ya rambut aku diapain nih guys? Banyak banget, oh my god. Azizi, why you are so stupid? Ini guys, rambut aku banyak banget, kalian mau lihat gak rambut, seberapa banyak rambut yang aku potong untuk mendapatkan poni yang bagus. Nih guys, kalian harus lihat ya, sampai ke celana-celana aku, kalian mau lihat gak? Lihat ya. Nih, ini adalah rambutnya banyak banget ya kan, tuh. Terus kayak berantakan di sini, lihat ya, sampai celana-celana tuh. Memang keren. Gak apa-apa guys, emang kayak gini caranya. Beresin sih, oke. Tunggu ya. Aku harus mencari tisu. Tisunya jauh guys. Tunggu dulu, aku mikir dulu. Ini ada tempat sampah nih. Ini adalah tempat sampah dan ini adalah tisu. Nah, terus kita ambil tisu ya kan. Terus kita lap ya kan. Oke. Easy ya kan, easy ya kan. Oh my god, so much rambut. Oke, yang ini udah. Sekarang yang ini.
Oke. Udahlah. Oh ya, aku punya ini, guys. Sapu. Mari kita sapu. Terus diserok, diserok, serok, serok. Kok gak bisa sih? Bisa, bisa. Yeay, berhasil. Bersih ya kan? Dah, ntar disapu lantainya. Nanti. Bagus, bagus. Kerja bagus, Azizi. Jangan lagi. Ya, kotor lantainya. Kan bisa disapu lantainya. Beli kasur baru sih. Spray baru dong, bukan kasur baru. Kan kasurnya gak kena, yang kena spraynya. Siapa yang nyapu? Aku. Kalau kamar aku sendiri. Karena kalau kata papa aku, kamar aku tuh kayak rumahku di rumah ini. Ngerti gak sih? Jadi kayak kamar aku harus rapi, karena ini rumahku. Ada Zia menangis ya, guys. Bohong banget. Serius guys, aku rapiin kamar tahu. Tapi ini makanya nilat nih. Ini aku belum rapiin karena aku kayak masih tadi bangunnya kayak pas-pasan kan jam 9. Jadi kayak kamar aku belum rapi banget gitu. Zia menangis, iya menangis. Ngantuk banget matanya. Enggak kok, emang kayak gini. Kenapa ya? Kantong mata bisa ada gitu. Maksudnya gimana sih, mata tuh kayak gimana nih? Gini kah? Aku biasanya beresin kamar tuh sore, guys. Begitu. Room tour gak mau. Jadi jaga kesehatan ya, pasti kalian juga harus jaga kesehatan. Oke. Banyak merek ya sih, nggak ada merek guys di kamar, mana ada merek. Kamar aku tuh kayak kosong gitu loh, nggak kosong juga sih, maksudnya aku nggak yang menaruh pajangan-pajangan banyak, banyak banget. Kayak aku barang seperlunya di kamar gitu. Kamarnya kayak kosan. Iya ya. Ngekos aku ini sebenarnya di rumah orang tua aku. Udah vaksin belum? Belum vaksin. Nanti ya guys, aku belum tahu kapan. Kalian udah vaksin belum? Jangan lupa vaksin. Wow. Terima kasih giftnya Kak Utus. Kak Utus tumben nih nonton showroom aku. Kemarin gak nonton. Bercanda Kak Utus. Dan sedih Kak Utus. Belum, iya. Iya kah? Semangat guys. Zi, Dino nya mana? Ini Dino.
ini adalah gift dari fans, tapi ini kayak aku suka banget guys, aku selalu tidur sama dia. Soalnya dia seperti Gino. Belum 18 tahun belum bisa divaksin. Setahu aku udah ada yang vaksin untuk remaja deh guys. Iya gak sih? Iya kan? Iya kan? Lehernya gak patah tulang sih. Enggak. Maaf ya bercanda. Kamu yang sabar. Udah sih, buru daftar. Cara daftarnya gimana? Tunggu didaftarin guys. Kayak aku masih kepikiran poni aku deh, kayak masih belum bagus gitu. Tapi udah lumayan pendek kan tuh segini. Aku biasanya potong poni tuh sebulan sekali guys, ini tuh kayak udah 2 bulan gak potong poni. Jadi tingginya berapa? 162 cm. Kayaknya ya. Harusnya juga sih. Ya enggak tahu kok tanya-tanya saya. Kocak nih. Nge-like kah aku? Zi, olahraga apa? Tahu guys, aku kan kemarin chat Kak Feni, so aku bilang badan aku pegel gara-gara gak ngedance atau kegiatan yang berat gitu. Aku kan tiduran mulu sama duduk, makan ya kan. Berisik ya kakakku. Terus aku disuruh Kak Feni olahraga. Terus aku kayak berniatan untuk treadmill kan. Tapi aku mager guys. Gimana dong? Kok diem doang? Iya, aku kok diem doang tuh badannya pegel malahan. Kayak aku harus bergerak. Pasti ini kalau misalkan sekali kegiatan JKT pasti badannya sakit banget gitu. Udahan ya. Karena kayak udah lama gak gerakan. Misalnya gerak, cuman gak gerak yang banyak gitu. Papa aku sampai bikinin ruang olahraga guys di atas. Tapi tetap aku gak bisa olahraga. Aku mager gimana. Kayak aku misalkan aku ngumpulin niat nih, aku besok harus olahraga. Tapi aku pas udah ini kayak nanti aja deh, mager gitu. Ya ampun. Stretching, kalau stretching aku setiap hari stretching. Karena stretching itu sangatlah penting ya kan? Biar badan kalian tidak kaku-kaku. Gara teman jadi mager, iya benar. So sad. So sad. Ayah kalah sama mager. Iya, maaf ya. TikTok aja sih olahraga itu, iya kah? TikTok sama jual olahraga kah? Zi udah makan? Belum tuh, lagi pada makan di bawah keluargaku. Tapi aku tidak lapar. Aku udah kenyang guys makan marshmallow tadi. Ya kan? Tuh gak sih, aku tuh pengen kumpulin ini terus dibi. Maksudnya kumpulin ini. Nih. Kumpulin kumpulin ini nih beruang. Ini tuh kayak pengen aku ini tahu. Kayak pengen dijadiin tembakan, tau gak sih yang di TikTok gitu, dijadiin tembakan, keren ya kan? Yes, of course keren.
bukan tembakan yang bisa ditembak beneran. Enggak, bukan. Kayak cuman pajangan. Tapi kayak pajang di mana ya? Kayak ini enggak sih, ditembok dipaku. Iya kan, pasti keren. Tapi mereknya harus dilakbanin. Tau gak sih, aku tuh kayak pengen banget ya ngehias kamar, karena kamar aku tuh kayak kosong banget gitu loh. Tapi aku gak tahu ngehiasnya kayak pakai apa. Maksudnya kayak mau diapain lagi gitu kamar aku. Kayak kamar aku tuh gak sih, masa kamar aku hiasannya gini doang, mau liat gak sih? Ini gini doang. Kayak gak ada hiasan lain gitu. Terus udah. Terus lemari, terus meja gini. Terus ada, ini ada gift dari fans. Terus ada ini juga, lilin gemoy. Hari ini aku nggak tahu ini aku dapat dari fans, tapi aku nggak tahu ini apa guys. Terus kayak aku mau rakit tapi aku nggak bisa, aku nggak tahu caranya, bingung ya kan. Mainan sih. Iya, tapi mainannya gimana cara bikinnya? Aku sampai berpikir untuk ngecat belakang kasur aku kayak dicat gitu, tapi aku nggak bisa ngecat yang bagus gitu loh, kayak berbentuk-bentuk, kayak nggak bisa. Kenapa sih orang-orang kreatif banget bisa gambar gitu? Aku suka iri deh. Tapi jangan iri. Dia menangis lagi guys. Graffiti, tapi gak mau graffiti yang penuh gitu juga. Cuma mau kayak simple aja gitu, di sesuatu gitu. Soalnya dulu tuh sebenarnya aku tuh kamar aku ada wallpaper di belakang kasur, tapi kasur aku tuh dipindahin kesini kan, jadi ini tuh lemari. Jadi kayak gak kelihatan, percuma. Udah gitu warna wallpapernya kayak putih doang gitu loh. Iya kan, aku juga bingung kenapa gitu. Kayak kamar aku jadi sangatlah gini doang, biasa aja. Stiker aja sih, stiker gimana? Tempel poster. Tidak, aku tidak pernah menempel poster di kamar guys. Poster Suho. Poster aku sebenarnya banyak banget ya guys, cuma satu pun gak ada yang aku tempel. Karena gak bagus gitu ditempel. Kayak gak suka. Lampu dipasang kapas. Iya, aku tahu tuh, aku lihat di TikTok, cuman aku juga tidak tahu cara mengerjakannya seperti apa, ya kan? Ya kan? BTW sebentar lagi waktu showroom aku udah habis guys, 15 menit lagi. Poster aesthetic. Aku tuh berpikiran mau bikin, enggak sih, aku liat di Pinterest. Tapi kayak jadi alay gitu loh, gak suka juga, gimana dong. Itu dipanggil, itu bukan aku yang dipanggil guys, yang dipanggil Bibi, bukan Z. Suara Om Fadli, bukan guys, itu suara kembaran aku. Kembaran aku suaranya sudah seperti bapak-bapak. Gitu, stiker aja Z, stiker apa. Dulu aku pernah beli stiker guys, tapi kayak gak bagus gitu, akhirnya gak jadi dipasang. Jangan lupa makan ya Zi, pasti dong. Si cantik, bismillah kembarannya, ambil. Ambil sekarang kembaran aku, kalian ambil, kalian bawa pulang. Ambil aja, ambil. Silahkan ya kan. Stiker Dino tapi warna hitam, iya lucu kali ya. Tapi kayak kamar aku jadi seperti anak-anak dong.
Atir menangis. Abis Atir tuh minta traktir mulu, guys. Masa ya? Kan aku beli sesuatu, terus dia bilang, beliin aku juga lah, kata dia. Kan kamu JKT. Parah banget ya kan. Terus aku bilang, itu aku jajanin kamu burger, katanya. Yah, burger doang. Parah banget ya kan, guys. Duh, gak kelihatan guys. Kenapa sih nama di showroom tuh namanya warna apa abu-abu? Terus catnya itunya kan warna putih ya. Jadi kayak gak kelihatan gak sih? Parah-parah. Iya, Atir parah bingung. Tapi gak apa-apa sih. Kalau Atir cewek pasti dia masuk JKT juga gak sih? Member JKT belum ada yang kembar kan aku lihat-lihat. Aku tuh gak boleh cat kamar warna hitam, padahal aku suka banget warna hitam. Tapi warna hitam gak bagus juga sih. Kayak abu-abu gak sih harusnya. Aku tuh suka banget warna hitam. Warna hitam adalah warna favoritku. Hitam, putih, dan abu-abu. Sisanya lewat. Kalau hitam putih panas. Ya sih, tapi panas apanya? Emang warna mengaruh ya? Biru bagus. Biru bagus, tapi aku kurang suka. Aku lebih suka warna hitam, putih, abu-abu. Atau gak warna-warna yang kayak apa ya, soft. Soft itu kayak kalau pink, pink itu yang kayak bener-bener pastel gitu loh. Tapi gak suka juga sih warna pastel. Kayak gak suka warna yang terang-terang gitu. Menyerap panas, bisa kan menyerap panas? Coba aku pegang, ini warna hitam. Panas. Ini warna hitam nggak panas. Ini warna putih dingin. Berarti kalau kita pakai baju panas pas kita lagi baju hitam kalau kita lagi panas pasti suhu di tubuh kita akan terserap oleh warnanya. Iya kah? Oh, bukan gitu, gimana dong? Ah benar, iya kah? Wow. Ini aku pakai baju biru. Badan aku suhunya ya kurang lebih 36 lah. Aku pakai celana hitam. Sama aja tapi. Rambut aku hitam, iya juga sih. Aduh, kaki aku sakit nih guys. Ditekuk. Yang diserap itu cahaya. Cahaya kah? Bingung lah guys. Rambut hitam biar kepalanya dingin. Tau gak sih guys, aku liat di TikTok masa kan waktu Asia Fest ada bawa lagu Virgin Love. Terus ada koreo yang kayak gini ya kan. Terus aku diedit. Parah banget guys. Ya ampun. Kayak aku sampai ngeliat kaca. Emang tangan aku kayak gitu ya? Tangan aku kayak gitu ya guys, iya kah? Kok tangan aku biasa aja tau. Terus padahal kayak kalau misalkan perform session girls kayak gak ada yang pernah komen gitu. Kayak sering kan session girls, aku kan blockingnya sama kayak di session girls. Terus kenapa pas kemarin jadi kayak gitu guys? Padahal tangan aku aslinya gak kayak gitu tau. Kayak biasa aja tuh kan. Biasa aja ya kan. Kuli, ya ampun, kuli kah saya?
udah jam segini, guys. Sudah jatahnya bentar lagi member lain untuk showroom. Kalian nonton showroom sampai malam kah? Ini sampai malam kan acaranya? Acara enggak tuh showroomnya. Kamu gantiin Gal Gadot, ya nanti aku main ya jadi Wonder Woman. Cuma nonton kamu doang. Gini-gini nih, suka pada bohong ya kan. Kita mending bacain ini ya kan, live ranking. Baik, kita akan mulai. 3. Tunggu aku minum dulu biar ada tenaganya. Maaf ya, maaf ya JKT. Aduh, loh kenapa? Gak kenapa-napa kan, sudah waktunya member lain untuk showroom sebentar lagi. Jadi aku akan baca apa namanya, live rankingnya ya. Oke, yang pertama, jeng 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 jeng, ada Kak Utusnya Azizi. Wih, Kak Utus mantep banget nih, kayak aku baru lihat nama Kak Utus lagi di showroom. Kemana aja Kak Utus? Nonton showroom lain ya? Parah banget ya ampun. Di kedua, ada Kak Aufa. Semangat terus Kak Aufa. Thank you so much. Thank you. Terus ada Kak Dani, adiknya Dakyung. Dakyung? Aku tidak tahu Dakyung. Pokoknya terima kasih Kak. Keempat, ada Kak Hanif sayang Azizi. Wih, Afanya Master Azizi. Terima kasih Kak Hanif. Kak Rido sayang Azizi. Terima kasih Kak Rido, sayang Kak Rido juga. Kak kucingnya Megaman sayang Azizi. Oh, yang nonton showroomnya kucingnya Kak Megaman kah? Gemoy bingiu. Kak Tia Lestari Lubis, thank you Kak. Kak Tebe, emot awannya libur. Kenapa gak ada emot awannya ya kan? Kak Dewa, eo, thank you. Muka senyum. Kak Michelle MCL, ha? Michelle MCL kah? Kak Dindanat, sayang Z. Sayang kakak juga, thank you so much. Kak Ihza Mahen, terima kasih. Kak Kopi Terbang, bismillah Azizi. Bismillah. Kenapa bismillah Azizi? Kak RDNGRHA, semangat Azizi. Terima kasih, ya kan. Kak Suzuki, terima kasih banyak. Wow, kenapa berubah? Saya bingung bacanya ya kan. Kak Nuril tiba-tiba muncul ya kan. Terima kasih banyak Kak. Kak John PTM, thank you so much. Kak Kopi Terbang udah dibaca tadi ya kan. Makasih Kak. Kak Kaizen Ipin, gemoy, thank you. Kak Maul Cilok, terima kasih Kak Maul Cilok. Kak Ashifa Sayuti, Kak Dini Apsarina, Kak, kok ada lagi Kakak RDNGRHA, semangat Azizi, thank you Kak. Kenapa berubah guys, aku jadi bingung ya kan. Kak Suzuki, thank you. Kak Iki, muka senyum, gemoy banget, terima kasih Kak. Kak Habil Ihsan, semangat Azizi sayang, thank you. Kak Muslim Adil, thank you. Kak Aswen Dodio, besok ultah, selamat ulang tahun Kak, panjang umur saya selalu. Kak Helen, adiknya Azizi. Kok adiknya aku sih? Kakak ini kenapa yang jadi adik aku ya kan? Jangan jadi adik aku guys. Kak Edo, thank you. Kak Dimas, cuma sayang Azizi. Yang benar. Kak Satrio, thank you. Kak Devin, Kak Farhan Naufal, sayang Azizi, sayang kakak juga. Kak Hasbi Elhat, teman baru Azizi, hi friend. Kak Ian, thank you. Kak Bimantara, Oshinya Azizi doang. Yang benar. Kak Aufa lagi.
Kok ada dua? Kak Radit Kui 11. Terima kasih, Kak. Kak Arya Putra Raihan Wijaya. Kakak ini edit foto. Kocak banget deh, sampingan sama aku gitu. Kak Pius, thank you. Kak Rahman, Kak Indah RS, Kak Ronald, terima kasih banyak. Kak Muhammad Fadli, Oshi on Lizzie, thank you so much. Kak Dewi, enggak kusayang. Enggak kusayang. Kak Riko Aji, thank you. Kak Dava Alvaras, terima kasih. Kak Aziz, sayangnya Diba, sayangku. Kak Fatia Rizkiani, thank you. Kak Kejedot, udah 16 tahun. Noob banget 16 tahun ya kan. Saya sih 17 tahun ya kan. Kak QWERTY, thank you. Kak Antoni, Kak Nai, Kak Riannya Fiozi, thank you. Kak Cari Oshi, sayang Azizi. Kak Azizi Oshi kali namanya. Kak Nanda Tiffany, calon istri. Tidak boleh guys. Pokoknya Kak Nanda Tiffany, makasih ya. Kak Dennis, ya kan. Kak Jang, belum makan 3 hari, ya ampun kasihan Kak. Mau aku pesenin makan Kak. Kak Ferwlh, thank you. Kak Ramo, sayang Ajijul, makasih Kak Ramo. Kak Panji, sayang kamu, makasih. Kak, maafkan aku. Kak Mail, sayang Azizi, yang bener. Kak Adelia Afri, Kak Rahahaha, Kak Wisdom, thank you. Kak Watch Edit, semangat, sayang, ya sayang. Kak Watch Edit, semangat ya sayang. Gitu Kak bacanya. Makasih Kak. Kak Don't Fit, kesayanganku. Kak, aku siapa? Saya tidak tahu. Kak Jun, suka sama Zi. Cie. Kak N, pacarnya Canyol. Wow, pacarnya Cie. Thank you. Kak Raymond, udah nonton MVZ. MVZ? Ada Zia nangis guys. MVZ apa? Kak Indah, SPR-nya Cigre. Thank you, Kak. Kak AZZ Asadel, sayang Ian. Kak Ian, makasih ya, Kak. Hari ini namanya lumayan gak sesusah kemarin bacanya. Kak Quick, Kak Bailuf Azizi, Kak Abi, jangan begadang mulu ya. Jangan begadang. Kak Sergi and Ivan. Wow, aku lagi suka, guys. Aku ditonton sama member and Ivan nih. Keren banget, Kak Sergi. Kak Doboleng lagi isolasi. Semangat Kak, jaga kesehatan. Kak King Nasar Yusnita Rosyani. Wow, keren banget ya Nasar Opang. Pernah aku punya lipstick Nasar guys. Aku dikasih waktu itu. Ngeliat gak? Jadi pengen kasih lihat kan. Bebes kayaknya di sini. Mana ya bebes? Bukan di sini deh. Ini ya guys ya, lipstick Nasarku. Ya guys, susah guys carinya guys. Itu dia, ketemu. Tara, tapi mukanya diganti jadi Azizi. Thank you. Sekarang Kak Sadewa GTS, thank you Kak, thank you so much. Kak Fitian, Kak Alzero, thank you. Kak Jahan Audi, sayang Azizi, thank you. Kak GLNG, Kak RHM, sayang Azizi banget. Masa sih? Kak Andelika TH, Kak Zaidan Putra Almas, thank you. Kak Aisyah, Azizi one and only. Masa sih? Percaya, aku percaya. Kak Sylvia Capri, Kak Super Fadil Fatur Rahman. Mantap Kak. Kak Ferry Z, jaga kesehatan pasti dong. Kamu juga jaga kesehatan. Kak Adi Wijaya, Kak Ismail, thank you. Kak Lion Nomezi, thank you. Kak Baideo dan Kak Adi Choco Purple, thank you so much. Terima kasih banyak. Terima kasih ya kan. Kita foto dulu ya kan. Ya tuh kan, bisa gak ya foto guys? Gak bisa guys, aku lupa router HP. Bisa tapi foto. Kita foto dulu ya kan. Gini.
Oke, mari kita foto. Caranya adalah seperti ini. Oke. Tolong pose jempol, bisa enggak? Enggak bisa kan pose jempol? Nuk banget, aku aja bisa nih. Nah, mau sekarang aku foto sebelah kiri. Habis itu baru foto sebelah kanan ya kan. Tunggu ya guys. Oke, sekarang yang kanan. Mohon untuk berpose. Berpose guys, guys. Bisa gak guys berpose? Masa gak bisa sih? Lah, cara ini hilangin ini gimana nih deh. Nah, bagus-bagus. Baiklah, semua terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Iya, jaga kesehatan ya guys ya. Semangat terus, jangan lupa makan yang teratur. Bye-bye. Bye-bye, 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 bye-bye. Bye-bye enggak? Bye-bye.